Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ratmana di Long Play Busa. Oke, balik lagi kita bermain Jackie Chan Stunt Master lagi-lagi dan lagi. Oke, tanpa bosan-bosan kita akan bermain Jackie Chan Stunt Master setelah kemarin kita udah kelar di Stack and Sewer. Nah, yang ini sekarang kita akan ke atas ke Stack Rooftop. Jadi kita langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Karena Jackie Chan, karena Om Jackie sebenarnya sudah tidak sabar di rooftop. Jadi ayo langsung. Oke. Di stack yang pertama. Di stack pertama chapter rooftop atau ya itulah pokoknya. Kita akan bermain di rooftop itu artinya apa ya? Atap ya. Iya, kita akan bermain di atap. Aduh. Kemarin stack kemarin banyak banget kereta KRL, kita main di KRL mulu padahal sewer namanya. Pas stasiun. Kan koroi, bener sih. Sekarang oh kan bener kan di atap mulu sekarang mainnya. Aduh, Allahu Akbar. Duh, ngeri sekali nih. Serius nih? Seriously? Tapi itu bisa ke bawah? Tapi pasti ke atas dulu, gue yakin. Jadi kita langsung ke atas dulu. Sini dulu. Oh enggak. Ini tetap bener jalannya ke sini sih ya. Udah kamu, ayo. Tendangan, tendangan, tendangan om. Ambil dulu nih, tukang cat. Tempat alat cat. Untung. Gue lupa, serius. Gue lupa kalau pakai senjata tuh jangan. Tuh, jangan. Dia maju-maju kok pakai senjata. Nah, ada ya. Tendangan lagi. Tendangan. Tendangan om. Tendangan si om-om. Ini kemana ya jalan ya? Ada ke bawah, ada ke atas. Oh, ke ini lu. Kamu jatuh, hei. Yang bener kok berantem. Ke bawah dulu, ke bawah dulu. Kita ke bawah dulu. Tuh kan bener kan? Ke bawah dulu kan? Pasti ada sesuatu. Astagfirullahaladzim. Pasti ada sesuatu dong. Allahu Akbar, gak ada sesuatu ternyata. Terus ngapain saya ke bawah kalau gak ada sesuatu? Main tuh, wah ada suara apa tuh? Kayak suara helikopter ya? Helikopter siapa tuh? Oh benar kan? Iya benar ya? Apa cerobong asal? Oh benar helikopter. Sedih. Itu janjian, oh mereka janjian ngambil gambar kita. Janjian beneran ini film. Mantap jiwa. Ngomong-ngomong lama-lama kita main begini mulu malah jadi lupa ke bapaknya Om Jackie ya. Iya enggak? Allahu Akbar. Iya enggak? Iya enggak teman-teman. Kita kayak lupa sama bapaknya Om Jackie loh. Dari ya istilahnya gameplay ini cuman berantem-berantem mulu. Ke enggak ada enggak ngatin bapaknya lagi gitu. Allahu Akbar. Banyak banget sih ninja-ninja budukan ini. Yah, enggak jatuh dia. Tendang gantian, tendang. Jatuh dong. Aha, curang nih pakai sanggaan begini. Penakut kamu. Langsung saja loncat. Ninja, kamu ngapain sih? Kamu tuh udah ayo kita flying kick. Flying kick. Ih. Pinter dia. Dia nunduk. Kurang ajar. Dia nunduk loh. Aduh, ini game ya cukup cukup lucu gitu. Pengen nunduk. Oh, ada orang yang nungguin loh. Sok banget ya. Berasa kayak karakter aduh si Om Deddy. Jadi kok buzzer di sini lagi. Dah, sini ayo. Berantem. Tuh kan, suaranya itu loh jelek banget. Dah, sini gue flying kick. Gue flying kick. Ih, pinter. AI-nya sekarang udah pinter loh. Flying kick dia nunduk sekarang. Waduh, enggak nih dah game. Enggak manusiawi dah. Game yang manusiawi itu adalah game yang mengimbangkan karakter utama. Gitu. Ya enggak boleh. Nih kalau gua ke bawah gimana jadinya? Oh, untung gua enggak ke bawah. Untung gua enggak ke bawah. Kalau gua ke bawah gua enggak bisa ke atas ya? Enggak bisa ke atas lagi ya? Ini Allah Akbar. Ya. Gua yakin ada sesuatu di atas tuh ya Allah. Aduh, lewat yang ini lagi. Untung. Ya, pasti di atas ada sesuatu tuh. Kesel gua. Kurangnya tadi jangan diinjak ya, langsung aja. Ini kemana nih? Sekarang stack-nya udah mulai bervariasi ya. Bisa nyanyi kesini ya. Om, kenapa om? Ya Allah om. Amat teriakan gitu aja langsung takut. Aduh, sakit kan tuh encok. Enggak, kuat. Gila sih. Om Jackie ini emang kuat sih sebenarnya. Cuman dibalik kekuatan itu terdapat tanggung jawab yang besar. Itu kata-katanya si paman Ben, Uncle Ben ya, yang mamanya si Peter Parker. Ini gue ke atas dulu kali ya, ke atas dulu.
ada sesuatu, enggak ada sesuatu, kurang ajar, kurang ajar nih game menipu saya terus, berulang-ulang. Nih, Om Deddy nih sampingnya siapa nih? Ah, Ozi Saputra. Ozi Saputra, keluar kuat badannya sembat. Gue jadi ingat si Maris jembatan Ancol, kok jadi Ozi Saputra. Ih, di akhirnya, untung Ozi Saputra. Gak boleh, untung yang itu. Masa gue nyebut Ozi Saputra, tapi kebiasaan nih. Ya boleh, kasihan. Untung yang itu, IQ-nya gak terlalu pinter, jadi di flying kick gak... nunduk dia. Aduh, ayo Om. Ada dua Om Jeki sekarang. Om Jeki, Om siapa namanya? Om Deddy. Deddy Cagur, itu Denny. Don't make me hide you, man. Benerin lu dah tuh suara dah. Gelis ya. Geli-geli basah. Ayo. Come on, stop. Don't stop till you get it. Gua gak kena-kena. Aduh. Kok gak kena-kena kamu? Kok suara saya jadi begini? Tolong kembalikan suara saya. Tolong. Akhirnya kembali juga. Kok gue harus merendahkan suara gue biar kayak laki? Hello, my name is... Aduh, ninja. Aduh, ninja nih. Ninja go. Damn. Udah. Ayo kita jangan bermain-main, jangan banyak ngomong. Langsung aja. Gila. Dia nuin. Tendang dulu kali ya, biar kurang kerjaan dikit. Ingat teman-teman, gua menargetkan nih di chapter ini jangan sampai pernah mati gitu sekali. Misalnya kemarin mati mulu kan, nggak enak banget kalau mati mulu kan. Kayak berasa buat gua noobnya gitu, padahal ya, iya padahal ya emang noob sih. Ya mau gimana lagi ya emang noob. Ya udahlah, lah langsung harusnya ke atas. Aduh, terus. Pertanyaan gue ngapain gue suruh turun ke bawah kalau nggak maksudnya kenapa harus ada platform ke bawah kalau ujung-ujung ke atas lagi gitu. Gue tahu mungkin ya biar kita rajin gitu apa ngeliat-ngeliatin Allahu Akbar. Ya mati gue baru bilang jangan mati dia mati. Om kok loncat begitu aja nggak bisa Om, seriously Om, kita ke atas lagi. Lompatan yang sangat. Tadi ke bawah nggak ada apa-apa ya? Ya kan? Nggak ada apa-apa kan? Ini nggak usah kan? Langsung saya. Iya, lucky day tapi lu kepentok Om. Mana sih Om? Bentar dulu nih. Kok lompatan gue jadi pelan banget tuh? Ini kok, jangan-jangan gue tuh harus jangan lompat dari situ gitu, lompatnya dari sini, tapi kan ngeri. I'm the best I ever was. Artinya nggak tahu, bisa diambil kan? Waduh, sakit. Udah. Main kaki juga kamu sekarang. Biji bunga Marta. Iya kan bisa digituin sekarang ya. Kan bisa digituin sekarang. Gue lupa kalau bisa kayak gituin. Ayo coba. Aduh. Gue mau lagi. Iya benar. Kenapa? Gue udah bikin Jackie Chan ini 8 ya. 8. 8, 8 part ya. 8 part dan baru tahu ada teknik kayak gitu. Make tombol O bullet. Allahu Akbar. Aduh gue gak demen banget nih. Aduh gak demen banget dah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Untung gak kayak waktu stack. Allahu Akbar. Ditendang, tahu saya. Kabur. Kurang ajar. Dah, kurang ajar kamu. Aduh, serem-serem amat sih. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Mati lagi.
Mati lagi. Tak terhitung berapa saya mati. Lebih baik mati daripada menang ya. Lah, ya Allah, dari sini lagi. Sumpah ini kok mendadak game ini jadi tidak fair gitu. Masa kan tadi saya udah jauh nih. Hey, yang bikin game ini siapapun itu, tadi kan saya udah jauh, udah enggak di sini. Checkpointnya mana? Iya, catch me if you can. Ambil om, ah. Nggak ngomong nih om. Allah Akbar. Oke, lanjut. Dah, itu nggak usah, itu nggak ada apa-apa. Membuat tenaga. Gituin. Nah, gituin. Tendang, ya. Nah, kamu. Dah, yang keroyok atu-atu aja, atu-atu. Kamu juga udah tahu kalau lu keroyokan mau pakai ratu biar nge-counter. Counter. Mana nih ninja nih? Ah, udah Konoha bukan. Lu bisa pakai ninja. Lu ninja tapi enggak usah pakai ninjutsu. Taijutsu mulu. Meselin tapi. Astagfirullah. Sus. Kamu ngeselin, serius. Sekarang lu mulai ngeselin. Dah, kamu ngeselin sekarang, dah. Saya akui kemampuan kamu, tapi gak usah, udah. Diam. Ah. Tuh, udah tadi ngeselin doang lagi. Gak lucu banget. Tadi gua mati di mana ya? Oh iya, salah lompat lagi. Gak usah. Oke, siap. Mati lagi. Game over dong. Astagfirullahaladzim. Game over. A few moments later. Oke, akhirnya teman-teman kita sampai di sini juga. Tadi gue udah ngulang ya. Game over. Gue skip aja dah langsung. Gue langsung cut kesini aja langsung. Karena kita kan tadi kan terakhir di sini ya. Iya kan ya? Yo, tapi salah dong. Yo, harusnya ke atas dulu dong. Demi gue harusnya ke atas dulu tadi tuh. Aduh, salah. Gara-gara kepancing saya. Kepancing berbuat nakal. Buru-buru maksudnya. Aduh, duh. Sangat amat disayangkan. Gue nyamperin dia malah kabur. Don't make me laugh tuh. Kemudian, kamu tuh so jagoan, tapi ternyata kaburan mainnya. Ah, jangan. Oke. Ingat, jangan main di ujung pokoknya. Ada lagi. Ambil. Langsung sini ke atas lagi. Lompatan indah itu tuh bisa ke atas kalau tuh. Yakin banget gua. Yang di atas pasti sangat-sangat pasti ada sesuatu. Naga lah pasti. Aduh, Om Ozi Saputra. Om. Oke. Pakai tongkat biliar sakti ini. Kamu gaya ya, berantemnya di atas. Yang lain gak kayak gitu, kamu terlalu gaya. Gak boleh dah, cukup. Ambil tongkat sakti lagi. Semele. Tuh, sok. Kan lihat teman-teman kan? Sok doang itu. Cuman kemampuan nol. Jeki dilawan, gue tau kayak stage terakhir nih. Jadi sebisa mungkin ambil yang bisa diambil dulu. Nah, siap. Oke. Flying kick berhasil again. Oh kan. Gayaan. Ini juga Om Deddy. Om Ozi. Aku beri nama kalian Deddy dan Ozi. Masa gue beri nama Upin dan Ipin aja sekalian. Upin dan Ipin juga gak gini-gin juga kayaknya. Upin dan Ipin versi si Puden ini kayaknya nih. Ada Upin dan Ipin kayak gini nih. Akhirnya kan menang juga stack pertama ini. Apa nih grade-nya? B, lumayan. B, baik. Aduh, cuma 7 doang. Harusnya bisa tuh tadi. Kalau gue sabar. Jadi begitulah teman-teman.
Kita hanya berhasil mendapatkan 7 naga dan lagi-lagi deh harapan gue untuk tidak pernah mati di satu stack aja gagal. Tapi yang penting rooftop chapter kedua sudah terbuka. Oke kan, jadi sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kali ini. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye Mas Olja. Usah.